banget.
Tapi dah langsung yang wajib nikah ini ada sebanyak 5. Betul tak? Betul kakak panitia? Betul. Betul. Bolehkan bersuci dengan debu yang disebut. Dalam kondisi tidak ada air atau sedang sakit, bolehkan bersuci dengan debu yang disebut. Temu. Ya, betul. Silakan teman-teman. Perintah sholat wajib lima waktu diturunkan ketika Rasulullah menjalani. Kenakanlah gelas. Perintah sholat lima waktu yang diturunkan ketika Rasulullah menjalani. Ya betul. Bapak-bapak, berapa huruf yang ada di kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Ayo itu basama, ayo itu berapa? Yang betul apa dia? Salah. Coba lainnya itu, coba itu dari ba, sa, mi, terus alif, lam, lam, ha, alif, alif, ro, ha, mi, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mi. Berapa semuanya? 19. Bagus, tepuk tangan. Yang hafal hadis yang Ustaz kasih kemarin. Bagus. Yang berani maju kita kasih lagi ya. Ya. Yang penting maju aja. Ya. Satu lagi, kamu tulis. Ayo. Siapa yang tahu nama paman Rasulullah? Kepada penanggara baju depan, di sini di sini di depan.
Selanjutnya pengumuman pemenang lomba azan juara 2 dengan perolehan skor 518 atas nama Muhammad. Selanjutnya, pemenang lomba azan juara 1 dengan perolehan skor 539 atas nama Rishad Al-Fahim. Kemudian yang kedua masalahnya, dan yang terakhir yaitu penampilan. Ada apa penampilan? Jadi inilah adik-adik pemenang lomba azan. Untuk penyerahan hadiahnya, kami mohon kesediaan dari Pak Uci untuk memberikan hadiah.
Kami mohon kesediaan.